5 tank tempur terkuat di dunia. Memiliki militer kuat merupakan salah satu hal utama yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan. Seiring perkembangan zaman, teknologi-teknologi canggih alutsista terus bermunculan dengan menawarkan sederet nilai tambah. Salah satu alutsista yang paling umum adalah tank tempur. Berikut 5 tank terkuat di dunia, mengutip Military Today. Leopard 2A7, Jerman. Tank ini merupakan versi terbaru dari desain Leopard 2 yang terbukti kekuatan dan kesuksesannya. Dengan kulit baja besi tambahan, Leopard 2A7 terlindungi dengan baik dari ancaman perang konvensional. Tank ini memiliki akurasi yang lebih baik dan jangkauan tembak yang lebih jauh dibandingkan dengan tank lain, karena sistem senjatanya yang kuat serta sistem pengendalian tembakan yang canggih. Tank ini didukung oleh mesin diesel multi bahan bakar. Angkatan Darat Jerman telah memesan tank Leopard 2A7 ini sejak 2014. K2 Black Panther, Korea Selatan. Saat ini Black Panther adalah salah satu tank tempur utama tercanggih di dunia, mengungguli apapun yang dimiliki Korea Utara atau Cina. Selain itu, ini adalah tank tempur utama yang paling mahal hingga saat ini. Pengiriman tank K2 Black Panther dimulai ke Angkatan Darat Korea Selatan pada 2016. Tank ini menggunakan armor komposit tipe yang dirahasiakan dan modul armor reaktif yang eksplosif. Armor depan diklaim mampu menahan serangan langsung dari peluru tank 120 mm, yang ditembakkan dari senjata liter 55. Tingkat perlindungannya secara umum mirip dengan M1A2 Abrams, mengingat K2 jauh lebih ringan. Tank Black Panther juga dilengkapi dengan Active Protection System dan Countermeasure System, yang semakin meningkatkan survivabilitasnya di medan pertempuran. K2 Black Panther ini dipersenjatai dengan meriam terbaru Jerman 120 mm liter 55, serupa dengan yang ada pada Leopard 2A6 dan 2A7. Tank ini memiliki sistem pengendalian tembakan yang sangat canggih dengan dapat melihat, melacak, dan menembak secara otomatis pada target ukuran kendaraan yang terlihat, bahkan helikopter yang terbang rendah tanpa memerlukan operator manusia.
M1A2SEP AS. M1A2SEP adalah penerus M1A2 Abrams. Tank ini memiliki teknologi dan armor yang paling ditakuti. Tank menawarkan perlindungan yang signifikan terhadap semua senjata anti-tank yang terkenal. M1A2SEP menggunakan armor canggih, diperkuat dengan lapisan uranium yang terdeplesi. Daya tembak dan akurasinya sedikit lebih rendah dari Leopard 2A7 atau K2 Black Panther karena meriam Smooth Bore 120mm liter 44 yang lebih pendek. Namun itu masih menghasilkan tembakan yang tangguh. Mesin turbin gasnya yang kompleks menawarkan kinerja yang baik, tetapi membutuhkan banyak perawatan, dukungan logistik, dan haus bahan bakar. Challenger 2, Inggris. Ini adalah tank yang sangat mumpuni. Challenger 2 memiliki armor Cobham terbaru dan merupakan salah satu tank paling terlindungi di dunia saat ini. Challenger 2 menawarkan tingkat perlindungan yang sangat tinggi terhadap senjata api langsung. Tank Inggris ini dipersenjatai dengan senapan riflet 120mm yang sangat akurat. Saat ini Challenger 2 memegang rekor pembunuhan tank-to-tank terlama. Kendati demikian, mesin Challenger 2 kurang bertenaga dibandingkan saingannya dan juga tidak secepat tank lainnya. Armata, Rusia. Armata adalah tank tempur utama Rusia generasi baru. Tank praproduksi pertama kali diungkapkan kepada publik pada 2015. Pada 2018, Kementerian Pertahanan Rusia memesan batch pertama dari tank baru ini. Armata secara bertahap akan menggantikan tank T-72, T-80 dan T-90 yang menua yang menjadi semakin usang. Armata memiliki sejumlah desain dan fitur canggih serta sedikit kesamaan dengan T-90. Spesifikasinya dirahasiakan, namun Armata mungkin merupakan salah satu tank paling terlindungi di dunia. Armata memiliki pelindung dasar yang baru dikembangkan, terbuat dari baja, keramik, dan material komposit. Armata dilaporkan juga akan dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif Afganit baru, yang saat ini sedang dikembangkan. Tank tersebut dipersenjatai dengan meriam Smooth Bore 125mm baru yang lebih akurat daripada meriam tank Rusia sebelumnya.